Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso di Budi San Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk bermain ke ini ala-ala ini ya, ala-ala mangrove. Tapi saya lihat di sini nggak ada pohon mangrove satupun ya. Lebih ke brayo ini. Kita lihat di sini mungkin belum jadi ya, masih 70%. Mungkin ini kali ya, karcis barangkali nanti jadi. Ada lift musik di sini, pasti kan ada karcis di sini. Ya, tempatnya nggak jauh sih dari laut, mungkin hanya beberapa meter dari laut. Kita lihat masih banyak sampah yang berceceran di sini. Saya akan mengajak teman-teman yang rindu akan kampung halaman, tepatnya di Desa Gebang Mekar, Blok Karangbulu. Mungkin ada perantau yang dari Karangbulu pengen lihat kampung halamannya seperti apa sih. Saya mengajak di sini buat sedikit mengobati rasa rindu kalian. Saya akan menuju ke sana, ke pantai, lewat sini. Bakalan ada live musik di sini, teman-teman. Kalau sudah jadi nanti, kapan waktunya saya nggak tahu. Katanya sih ada live musik di sini. Kita lihat pohon brayo. Ini bukan mangrove sih ya. Lebih tepatnya ke brayo, pohon brayo. Wow, lumayan lah. Kita juga bisa dengar suara mesin dari nelayan di sini. Memang tempatnya tuh deket banget sama sungai, teman-teman. Itu sungai. Dan di samping sungai ini ada wisata brayo. Terus kita jalan ke sana. Wow. Ini lumayan sih buat refreshing. Kalau pengen lihat suasana lautan, di sini anginnya memang enak banget, teman-teman. Sejuk banget. Masih banyak sampah di sini. Ini lumayan panjang ya. Mungkin kalau kalian bawa anak kecil di sini harus hati-hati sih. Ini nggak ada pengaman. Jadi takut jatuh sih. Dari bawah mungkin ada 3 meteran kali ya. 2 meter setengah, 3 meter. Cukup tinggi. Kenapa dibuat lebih tinggi seperti ini, 3 meter? Karena supaya kalau misalkan air sungai pasang itu nggak sampai sini, teman-teman. Untuk kalian yang pengen lihat suasana sunset, matahari terbenam sambil ditemani suara ombak, cocok banget sih. Rekomen banget di sini. Memang tempatnya enak. Segini masih 70%, 75% ya. Nanti kalau sudah jadi mungkin lebih bagus lagi, banyak variasi-variasi bendera-bendera dan mungkin lebih banyak orang lagi di sini. Kita ke sana. Masih banyak sampah, guys, di sini, guys.
kesana kayaknya nggak ada akses buat ini deh, buat jalan deh. Di sini masih terlihat pagar bambu atau alas bambu yang belum jadi, nanti bakalan dipasang di mana nih saya nggak tahu. Oh mungkin di situ ya, itu masih ada saung yang belum jadi, mungkin dipasang di situ kali ya. Ada atapnya juga guys, tuh atapnya belum jadi. Ini belum ya, belum ini kayaknya ini deh mentok di sini, nggak ada lagi. Cuma nanti saya coba jalan dari arah sini ke pantai sana. Enak sih ini kalau misalkan ada acara apa, live musik di sini ya. Untuk kalian rekomend banget sih untuk datang ke sini. Tepatnya di Desa Gebang Mekar, Blok Karangbulu. Di sana kayaknya masih ada akses jalan lagi deh teman-teman. Coba kita ke sana. Apa ini guys? Itu pantainya kelihatan dari sini. Kita jalan ke arah sini dulu guys. Wah kayaknya mentok sampai sini guys, nggak ada jalan lagi. Oh iya mentok. Kita balik lagi, kita menuju ke pantai sekarang. Sekali lagi untuk kalian yang sedang merantau jauh, mungkin ini sedikit mengobati rasa kangen kalian untuk kampung halaman kalian yang berdomisili di Gebang Mekar. Khususnya Blok Karangbulu ya. Ini di tempat kalian di Karangbulu ini ada tempat baru, ada wisata baru ya. Wisata ini ya, apa? Mangrove kata orang mah. Cuma saya lihat nggak ada pohon mangrove sama sekali, yang ada cuma pohon brayo ini teman-teman. Ini pohon brayo tuh kayak gini nih. Seperti ini teman-teman. Kita coba ke pantai sana. Ini sampahnya banyak sekali teman-teman. Wow, laut cukup tenang ya, nggak ada ombak. Wow, anginnya sejuk sekali teman-teman di sini. Ini pantai. Wow. Sudah banyak sampah di sini. Dulu waktu saya kecil di sini tempat bermain saya juga sih. Di sini masih pasir. Kalian bisa lihat matahari terbenam, tapi ketutup sih. Enggak 100% kalian lihat jelas itu, masih tertutup oleh pohon-pohon. Ya lumayan lah, wisata alam. Oke teman-teman, seperti ini dulu video saya. Untuk kalian yang pengen datang ke sini, datang saja nggak apa-apa. Tempatnya di Desa Gebang Mekar, Blok Karangbulu, wisata brayo. Orang bilang sih wisata mangrove. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.